kota Surabaya anggotanya 50, juga ada yang sekretariat dewan ini plus pengamanan dalam itu kurang lebih ada 200 orang. Seharusnya ada dokter khusus yang ada di gedung DPRD Kota Surabaya yang bisa melayani setiap saat bahkan setiap hari di jam-jam kerja. Karena dari kurang lebih 250 orang ini itu juga pasti ada yang perlu pelayanan untuk penyakit-penyakit tertentu. Dan disediakan dokter ini adalah dokter umum. Ini adalah pemeriksaan awal sehingga kinerja dari DPRD Kota Surabaya maupun dari sekretariat dewan ini tetap kontinu dan juga melayani masyarakat secara maksimal. Karena kalau mereka